Hei, mana bujuk-bujuk kebenaran ni? Dah lambat dah ni, oi. Tada! Huh? Cantik tak? Wah, cantiknya anak papa. Ha, macam ni lah hari pertama ke sekolah. Ha, nah, bekal dan botol air. Terima kasih, Mama. Sama-sama. Joya tak ada ke? Tak boleh bawa Joya. Dekat sekolah masa untuk belajar. Alah. Pipi masuk sekolah ya. Jangan takut-takut tau. Pipi tak nak sekolah. Pipi nak Joya. Hey, jangan macam tu Pipi. Joya kena duduk rumah. Dia kena memasak. Joya mana boleh masak? Nanti kena api terbakar. Papa nak Joya terbakar ke? Tak. Eh, kenapa ni? Siapa tu? Teacher Warni, Pipi ni ha. Dia takut pergi sekolah. Oh, inilah Pipi. Putri Intan Payung Indah. Zola, Zulaika, Odelia, Ladasha, Abshari. Teacher Warni tahu nama Pipi? Bukan nama Pipi je teacher tahu. Nama Joya pun teacher tahu tau. Teacher kenal Joya? Kenal sangat. Joya baru je telefon. Dia suruh Pipi belajar sungguh-sungguh. Hah? Okeylah, jom teacher. Kita masuk kelas. Jom. Bagus teacher Warni ni. Pipi tak menangis pun. Anak papa dah masuk sekolah. Siapa nak terbaik kebenaran nanti, oi? Joya kan ada. Tak nak Joya. Nak Pipi. Anak papa. Ish, apa papa ni? Dia pula yang menangis. Biarlah anak yang menangis di sekolah. Jangan bapa yang menangis di rumah. Pipi, bila kamu nak balik ni? Adik-adik, nak gula-gula tak? Kalau ada orang tidak dikenali bagi gula-gula, nak ambil tak? Tak mau. Sangat berbahaya untuk kanak-kanak. Ha, bagus Vijay. Kalau aiskrim? Tak nak. Aiskrim apa, teacher? Aiskrim vanila dengan coklat top. Saya nak. Mahu. Eh, mana boleh? Tak kira apa-apa orang yang tidak dikenali bagi, jangan ambil. Betul kata Pipi tu. Bahaya. Oh, faham. Lagi bahaya dari sayur-sayuran. Kalau kamu cakap dengan orang tidak dikenali, kamu semua boleh kena colik tau. Tak nak. Takutnya. Tumpah tanya, Pipi ada tak? Pipi ada tu. Anak kebenaran. Papa rindu Pipi. Ayu, siapa kegerangan pakcik ni? Pakcik! Inilah kali pertama dalam sejarah kebenaran dipanggil pakcik. Eh, korang! Jangan cakap dengan orang yang tak dikenali. Ini bukan orang tak dikenali. Ini bapa kamu kan? Saya memang kenal. Tapi kamu tak kenal pakcik ni. Pakcik lagi! Nampaknya kebenaran dah pun tua. Tak kisahlah siapa. Jauhi orang yang tak dikenali. Jangan takut. Kebenaran ada bawa gula-gula. Nak. Gula? Lari! Ayu, tolong! Ada orang tua tidak dikenali memberi gula. Ingat, jangan cakap dengan orang tak dikenali. Walaupun dengan pakcik tua ini. Vroom! Kereta kebenaran! Pipi nak naik! Pipi ulang kaji ni! Papa janganlah kacau! Jomlah main Pipi! Jomlah! Joya pun dah tunggu dah ni! Okey, kalau nak main, Papa jawab soalan-soalan ni dulu. Kamu nak kebenaran jawab soalan budak tadi kah? Bagaikan kacang yang sememangnya kacang. Ini bukan sebarang kacang tau. Ha, jawablah. Ke arah mana bas ni bergerak? Kiri ke kanan? Depan dan belakang bas ni sama je Pipi, oi. Macam mana kebenaran nak tahu? Ish, papa ni. Mestilah ke kanan. Ha? Apa pasal pula? Ha, tengok ni.
Kita tak nampak pintu bas dari gambar ni. Jadi, pintu bas mestilah di sebelah sana. Kalau pintu sebelah kiri, pemandu sebelah kanan. Jadi, bas akan bergerak ke kanan. Hai, soalan apalah macam ni. Lukisan ni yang tak betul. Ha, next! 16, 6, 68, 88, 98. Ha, dekat mana bas tu parking, Papa? Oh, senang je ni. 88. Papa cakap senang je kan? Ha, dah siap ke belum? Kebenaran rasa ini mesti soalan yang salah ni. Salahkan soalan pula. Jawapan dia, bos pakai di petak nombor 87. Soalan gambar terbalik rupanya. Soalan ke tadi kan apakah ini? Jangan sangkakan kerja sekolah anak anda mudah. Temani mereka walaupun anda kesalahan, bukan kebenaran. Hei, betul ke kamu nak puasa ni, Pipi? Betul lah, Papa. Pipi nak puasa penuh. Kalau tak larat, tak apa. Kebenaran. Mana pernah tak larat? Selamat pagi semua. Sedap je nasi lemak ni. Betul lah sedap. Atoy, kamu tak puasa ke? Puasa? Kalau puasa, apa sel kamu makan ni? Sebab saya dah berbuka. Yum, yum, yum. Otoy puasa yang yuk. Pagi-pagi buka periuk. Kamu mau ini sayur kah? Saya tak mau ni. Saya pun ada kuih lebih ni. Ha, kamu nak? Tak boleh. Saya kan puasa. Tapi puasa tu apa? Puasa tu tak boleh makan dan minum macam saya ni. Macam itu ke? Dugaan. Diam. Kelas mau mula. Okey, murid-murid, mari kita mulakan pelajaran. Yay! A for apple. A for apple. B for biscuit. B for biscuit. B biscuit. Bagus. C for cendol. C for cendol. Cendol. D for durian. D for durian. Durian. Cendol durian. Sedapnya. Cepat, Papa, cepat. Cari cendol durian. Hey, mana nak cari cendol durian bulan-bulan puasa ni, Pipi? Oi. Tak kira. Carilah, Papa. Tadi beria sangat nak puasa. Hai, D for dugaan. Cuci tangan, gosok kiri kanan, basuh dengan sabun. Cuci, cuci, kita cuci tangan.
boleh keluar ke?